Може да кажеш къде го изкара това нещо? Вау! Denden Gonzales, sosok penyanyi asal Indonesia yang mengagetkan publik usai tampil di The Voice Bulgaria. Tak hanya tampil biasa, Denden Gonzales berhasil lolos dan memukau para juri di The Voice Bulgaria usai membawakan lagu berjudul Sis Gone. Berkat penampilannya di The Voice Bulgaria, Denden Gonzales sempat menjadi sorotan netizen Indonesia beberapa waktu terakhir. I can live without love. Come back into my arms. I'm so alone. I'm begging you. Come on, високо е това парче, се липва от цепи нагоре. Чуеш то, бърди, 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 се качва, качва, качва. Това ще чуем какво ще направим. My name is Denden Gonzales. I'm from Indonesia. Аз съм особено, меко казано, впечатлена от изпълнението ти. Какви са тия фалцети? Може ли да покажеш къде го изкара това нещо? Вау! Изключителен глас. Akan tetapi, nasib seakan tidak berpihak kepada Denden Gonzales. Dirinya mengaku bahwa telah didiskualifikasi dari The Voice Bulgaria. Denden Gonzales sendiri tidak mengetahui alasan pasti mengapa dirinya didiskualifikasi dari acara tersebut. Denden menyebut kemungkinan ia didiskualifikasi karena masalah visa yang tercatat sebagai turis di Bulgaria. Saya enggak tahu kenapa mungkin dari visa saya yang hanya untuk turis ya jalan-jalan atau mungkin ada hal lain, jelas Denden, dikutip dari YouTube The News Malaysia. Denden juga mengaku sebenarnya ia tinggal menunggu lomba dimulai karena memang sudah lolos. Akan tetapi Denden kemudian didiskualifikasi. Saya didiskualifikasi, saya udah lolos ke tahap itu. Mungkin tinggal nunggu lombanya gitu, tapi tiba-tiba mereka mengeluarkan saya, kata Denden Gonzales.
Jadi saya jelasin begini ya, sebetulnya acara itu udah 3 bulan yang lalu. Kalau sekarang saya udah di Indonesia lagi ya. Itu sebetulnya saya lolos dari situ, tapi saya nggak tahu kenapa. Mungkin dari visa saya yang hanya untuk turis ya, jalan-jalan, atau mungkin ada hal lain, itu saya dikeluarin dari sana. Makanya disqualified sebab sekarang ini? Disqualifikasi. Saya udah lolos ke tahap itu, mungkin tinggal nunggu lombanya gitu kan. Tapi tiba-tiba mereka mengeluarkan saya. Saya tidak tahu itu apa dari visa saya atau dari hal lain, saya belum tahu. Oh, maknanya tak ada alasan yang konkret kenapa Denen dikeluarkan? Tak ada alasan. Denen, adakah mungkin faktor dikeluarkan itu mungkin kerana faktor warga negara ataupun faktor bahasa? Saya itu di sana itu mungkin juga ya, karena saya di sana itu kesulitan berbahasa. Karena satu, di sana itu kurang, orang-orangnya itu kurang yang memahami bahasa Inggris. Terus saya juga kurang memahami bahasa Inggris.